Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program spesial dari channel Padepokan Sukma yang akan mengajarkan tentang membuat komik dari dasar banget nih. Nah, balik lagi di sini ada saya, Pierre Rangga, yang akan memandu acara untuk opening doang. Dan ada si Master Zaki. Zaki mah. Kudu Alek. Kudu Mbak. Nama samaran. Nah, kali ini kita akan balik lagi Mbak ya, nggak tanya jawab lagi ya. Kita akan balik lagi ke materi. Kita akan balik lagi ke materi, melanjutkan yang sebelumnya, yaitu untuk kali ini adalah storyboard. Nah, gimana Mbak tentang storyboarding? Kemarin terakhir tuh episode berapa sih? Episode 15 yang kalau materi. Iya, yang materi 15 itu kayaknya kalau nggak salah yang bahas skrip itu ya. Bikin skrip-skripnya, pembabakan. Nah, ini sekarang udah masuk ke menerjemahkan skrip yang udah ditulis ke bentuk storyboard. Nyebutnya kemarin Nemu ya, Name. Yang masih bingung apa namanya itu. Tulisannya apa, bacaannya apa, sebutannya apa. Ya, pokoknya itulah storyboarding yang kayak gini-gini. Nah, gini-gini. Nah, tapi storyboard kan orang, terserah orang sih dia mau bikinnya kayak gimana Mbak ya. Dalam artian formatnya ya. Kalau ini kan sampean kan biasanya satu halaman. Ini halaman PS. 1A4 itu dibagi jadi 8. Cil-cil satu halaman. Berarti ya, kalau selembar setengah. 16 dong. Ya. Bolak-balik jadi 16. Ya enggak sih? Ya. Perkalian. Aku anak bahasa, Mbak. Kayak bisa hitung-hitungan. Bolak-balik jadi 16. Hemat lah, hemat. Hemat, hemat. Tapi kan kalau yang kayak gini yang bisa baca ya sampean doang. Iya, orang lain kan makanya cukup, nanti cukup dibikin versi yang ukuran apa? 1:1 besar. Itu untuk nanti di inking juga kan. Iya, itu masuk udah masuk lembar kerjanya. Jadi kalau storyboard mah intinya cuman buat menandakan buat menuangkan ide-ide kita secara cepat gitu. Masih ya? Masih main mapping. Main mapping main tapi mapping dalam bentuk bingkai-bingkai. Udah mulai main panel. Oke. Yaudah, untuk lebih lengkapnya langsung aja kita lihat footage-nya yang akan dikomentari oleh Mbah langsung. Jadi ya udah, saya pamit dulu ya. Dadah. Oke, kemarin udah ini ya, apa mulai storyboarding dari bikin halaman awal sama akhirnya. Karena biasanya yang duluan ke gambar itu kepikirannya yang awalnya gimana, endingnya gimana, itu saya biasanya kayak gitu. Nah, sekarang nyambungin dari yang awal ke akhir itu. Mulai. Nah, itu kemarin yang halaman awalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah dapat 5 yang awal. Totalnya 30 perkiraan ya, perkiraan waktu itu 30 halaman. Di 5 halaman awal buat intro udah dibikin, sama buat endingnya udah dibikin 2 halaman. 3 ya, karena ada spread 1. Itu apa itu? Oh, ini alat demonstrasi pulpen ajaib. Ini pulpen tapi bisa dihapus. Dihapus. Tuh kan, keren. Beli sih? Beli di mana yo ini? Beli di negeri Sakura. Ah, licik. Oleh-oleh. Tapi dosa loh, Mas. Kenapa? Dihapus sih. Bohongin Mas Jawa. Enak buat bikin storyboard karena bisa dihapus kan kalau salah. Dan kalau ditulis pakai pensil biasanya kan kurang jelas tuh tulisan ini, teks. Oh, berarti ini penghapus kayak zaman SD itu ya? Bukan. Yang warna biru. Enggak, kan. Ini beneran dihapus. Dia tintanya tinta khusus sama penghapusnya penghapus khusus. Jadi memang cuma bisa buat ngapus dirinya sendiri doang. Enggak bisa buat pulpen lain. Nah, kan jadi apa? Jelas gitu kalau nulis teksnya. Saya karena apa? Butuh komposisi presisi itu apa? Baris teksnya berapa baris gitu, terus jadinya tahu berapa gedenya balonnya gitu loh. Sebenarnya ini untuk memperjelas dialog. Komposisi dialog sih lebih tepatnya, karena dialognya kan udah ditulis di skrip kemarin.
tinggal dipindahin aja. Kalau ditaruh di storyboard tuh dia butuh berapa ruangnya gitu, seberapa makan berapa halaman. Tapi berarti intinya lebih penting menulis dialog nih kalau ngomongin kalau proses. Kalau saya mulainya dari dialog dulu memang, karena kita baca komik itu kan baca dialognya nih otomatis, yang dibaca kan dialognya, kalau gambarnya kan dinikmati sekilas gitu. Kalau ini ngomongin plot, kita tuh matanya ngarahnya ke teks gitu. Jadi kalau mau apa ya, alur yang enak dibaca, ya kita ngaturnya alur teksnya, karena orang bacanya dari teks ke teks gitu. Itu yang beberapa orang masih banyak salah, Mbak. Nah ya, apalagi yang biasa gambar duluan terus teksnya belakangan, itu jadi cenderung kebalik nantinya ininya dialognya. Orang baca yang mana dulu bingung. Tapi kalau teksnya duluan, gambarnya belum, biasanya walaupun belum ada gambarnya, mata itu udah urut baca teksnya gitu, dari atas turun ke samping gitu, otomatis. Jadi nggak salah urutannya. Kayak kalau di meme tuh, iya nak, terus baru bawahnya pa lah. Nah itu kebalik gitu. Makanya itu biasanya gambar duluan baru dia naruh teksnya. Dan bagaimanapun cerita ya di deliver lewat dialog kan. Iya. Jadi bukan komik bisu gitu. Dialog dan narasi. Treatmentnya pasti beda lagi ya, kalau komik bisu kan memang peruntukannya kan harus lewat gestur lah, apalah gitu. Ya itu sama, karena sebenarnya di bagian teks udah nggak ada yang diatur, jadi langsung ngatur komposisi angle-angle gambar. Ini teksnya duluan. Di judul ada teksnya. Nah, jadi kita apa ya, mengkomposisikan teks dulu itu untuk menghindari teks nggak muat sebenarnya. Karena kalau udah duluan digambar udah keren, taunya teksnya nggak muat, ditaruh di mana gitu. Nimpa ini gambar yang penting kadang. Ya cenderung jadi kebalik, karena udah kadung digambar keren gitu posenya, tapi naruh teksnya nggak ada, jadi terpaksa ditaruh di tempat yang sebenarnya urutannya salah gitu. Makanya kalau ditaruh duluan teksnya, nanti gambarnya yang menyesuaikan, jadi angle-nya diputer gitu supaya nggak ngeganggu teksnya. Tapi komik Amerika rata-rata gitu nggak sih? Gambarnya iya, bener-bener nggak full dulu. Nggak, komik Amerika itu kayak sekarang saya dapat skrip ya dari luar itu biasanya ditulis dialognya juga. Di situ sudah ada tulisan kayak semacam arahannya, ini bakal ada tulisan ini, kasih ruang untuk dialog ini. Meskipun dia tidak tidak ngasih tahu bakal ditaruh di mana. Gitu sih. Pasti ada sih keterangan kalau storyboard yang untuk kerjasama dengan orang lain, biasanya keterangannya lebih banyak, lebih jelas. Jadi kita nggak akan banyak melakukan miss. Cuman kan kalau ngerjain komik sendiri enaknya nggak usah effort gambar, kadang-kadang ditutupin sama balon aja kan. Iya. Males gambar background, udah tutupin balon. Tutupin balon yang gede. Iya. Menuhin ruangan. Nah itu kan enak tuh, jadi udah ketahuan ruangannya segitu buat gambar, jadi kita tahu mau gambar apaan gitu. Nggak ragu karena ruangannya udah fix segitu buat gambar doang gitu. Ini kemarin yang udah dites, halaman dites di episode awal. Balik lagi fungsinya intinya ngasih tahu story lah ya, jadi bukan berarti kan sekarang kan ya gimana ya, ngomik itu pasti ditanyain perihal teknis ilustrasi ya. Sementara ketika menuangkan dialog, oh gila itu PR banget loh. PR itu paling susah malah. Iya susah banget. Jadi kayak ini harus ngomong apa supaya tidak repetitif dengan dialog sebelumnya. Terus gimana biar harmoni dengan karakter berikutnya, nyautnya gitu loh. Yang kayak gitu-gitu itu, wah nggak apa. Layoutingnya sih. Ya layoutingnya. Bacanya nyaman gitu, kayak enak gitu loh. Ya itu makanya. Ini ya, buat bisa. Itu, buat layoutnya supaya enak orang bacanya biar gampang gitu. Karena nggak semua orang itu terbiasa membaca format komik yang aneh-aneh kan. Sekarang udah banyak macam-macam teknik ini, paneling, teknik alur itu. Cuman nggak semua orang terbiasa dengan yang terlalu advance. Jadi ada yang memang lebih nyaman dengan tata layout yang normal gitu. Sebenarnya bukan normal sih, tapi lebih ke apa ya? Secara visual itu sudah memberitahu kita sebagai pembaca untuk lebih mudah mengikuti. Ada kaidahnya memang. Yang enaknya gimana? Tapi sepengalamanku baca komik, kalau komik Jepang tuh jarang ada yang dalam satu panel dia saut-sautan gitu, jarang, Be. Maksudnya? Ya enggak juga sih. Memang
pemisahan dialognya itu lebih enak kalau komik manga ya, manga. Kalau Amerika kan kadang ini diselipin lagi, cuma ya, dia dialog, satu gambar dialog, ilustratif dialog, gitu biasanya. Ngapain caut-cautan dalam satu panel gitu, kan pusing. Makanya beda, kalau komik Jepang itu serinya bisa panjang-panjang. Hmm. Karena tadi ibaratnya satu frame di komik Amerika itu bisa jadi berapa puluh lembar ya, untuk komik Jepang. Karena ya itu tadi dipisah-pisah tadi. Beda ini sih, beda kelihatan. Cara tutur sih istilahnya. Itu diagonal menurun ke samping tuh, kanan tuh. Karena urutannya kan Jack, ya? Ya. Itu ngaruh juga tuh di atas tuh ada sound effect tring. Nah itu jadi titik utama ketika mata jatuh di halaman pertama itu sound effect yang paling atas itu. Terus visual dia langsung ngalir dari sana ke sebelahnya yang ada balon-balon itu. Nah terus bawah-bawah turun ke bawah. Berarti bisa buat ngarahin ya? Iya, ngarahin pandangan mata. Jadi alur baca itu udah langsung ke jangkar gitu loh. Mata itu langsung larinya ke situ. Tapi kalau misalnya ketebas, sound effect-nya dulu yang harus dibaca, apa responsi yang ditebas dulu yang... Nah itu juga makanya itu jangan kebalik yang kayak gitu. Masa dulu baru sering. Itu kebalik, makanya ini kayak ditata dulu di mana harusnya letak sound effect-nya, dialognya. Ini kalau yang A duluan. Oh, kan itu saya tulis dulu tuh. Kalau yang A dulu itu lebih kelatah. Zerak dulu baru tuh. Wah. Ya, jadi nggak akan kebalik nanti. Itu langsung posisinya langsung diagonal turun gitu kan. Jadi langsung ngalir enak gitu. Artinya ya, dipisah saja kayak ada sound effect itu istilahnya kalau zerak misalnya. ZR-nya dulu. Terus ya. A, nanti AK-nya mengikuti di belakang. Jadi itu terjadi simultan antara peristiwa yang diwakili oleh sound effect dan gambar ya. Dengan reaksi si karakter yang... Ya itu bisa. Ini juga buat jawab... menegaskan jawaban kemarin yang di Q&A. Kan ada yang anak kelahiran 2000 itu loh. Oh kan? Iya. Gimana bicaranya biar cepet. Ya ini storyboardnya itu. Iya. Ya ini cepet nih, dicepetin tapi ini ya videonya. Storyboard aja gak secepet itu juga. Justru paling lama storyboard ya. Paling lama storyboard sih. Storyboard itu makan separuh dari proses sebenarnya. Malah lebih biasanya. Itulah kenapa ada storyboard artis kan? Iya. Yeah. Cuma garap storyboard doang. Kayak HL kan storyboard artis. Makanya kalau storyboard kalian sudah beres, itu udah setengah jalan berarti ngerjain komiknya, udah. Jangan yang lebih mudah ya? Iya. Melanjutkan. Kalau storyboardnya belum beres, wah itu nggak tahu tuh bakal kapan selesainya. Kayak Wali Songo. Storyboardnya belum, karena nulisnya susah itu. Benar-benar. Kecuali dalam satu halaman isinya muka semua. Kan sih, kalau muka doang. Enggak juga, karena teks duluan. Tergantung dia. Ya, kalau muka doang kan gambar mah cepat, Mas. Iya, kalau nanti. Ya, itu kalau storyboardnya udah jadi. Tapi pas buat storyboard, ya masa muka semua satu halaman. Nah ini nggak ada gambarnya pun udah kelihatan nih urutan teksnya tuh. Atas, turun ke bawah 2, terus ke samping 2. Terusan efek, baru digambar diisi. Tapi storyboardnya juga buat matangin angle gitu-gitu kan? Iya, buat kita jadi tahu angle-nya kalau posisi teksnya udah ketahuan. Biasanya kan ada blocking karakter tuh, karakternya yang mana yang sebelah depan, dia tadinya sebelah kiri, terus karena pindah panel nggak muat, dia harus pindah sebelah kanan, jadi diputer ini angle-nya, jangan posisi orangnya yang dituker. Jadi ini apa namanya, nggak apa ya, panel block, bisa panel block loh itu. Jadi kayak loh kok ini ngomong lagi padahal mungkin udah beda karakternya. Kadang biasanya karena nulis dialognya posisinya nggak enak, jadi ngeganggu blocking karakternya juga. Emang apa ya, pinter-pinter sih. Satu lagi yang menarik di storyboard sebetulnya untuk ngelihat secara keseluruhan tentang ini nggak sih, layout panelnya. Iya, cara nge-layout panel. Nah ini kan ada panel yang keluar-keluar tuh. Ada yang masih di dalam batas. Aman. Batas panel bingkai. Kemarin yang apa dikotakin biru sama yang merah. Dan ini ujian juga nih, kalau misalnya kita dibatasin halamannya misal 30 halaman gitu. Justru disini ujiannya ya. Kalau ketik mah ketik aja. Kita harus bisa pas masukin semua adegan di 30 halaman itu. Ini malah nggak sampai 30 kok, walaupun kemarin di patoknya di 30.
Ini baru nyampe halaman 7 ya. Masih panjang prosesnya. Nyambungin adegan. Terus melihat pacing-nya juga, Mbak, ya. Ya. Tiap halamannya enak apa enggak? Fleksibel. Kalau apa ya? Nanti butuh penambahan adegan bisa dilakukan, tapi ya dalam lingkup yang 30 tadi itu. Halaman 8. 8 ke 30 ini 8 ini udah masuk developing. Harusnya 8 itu bisa untuk sampai intro. Cuman kita comic action, jadi kita menghemat banyak halaman untuk adegan development. Action-nya lah. Action-nya. Development dan climax. Jadi lebih puas kita mainin karakternya. Kalau terlalu banyak di intro, sebenarnya 8 itu masih batas untuk intro boleh. Introduction sampai halaman 8 boleh. Cuman kan berkurang nih jatah halaman kita buat main-main di action-nya. Makanya kemarin 3 halaman udah cukup buat intro. Disarankan 3. Jadi sisanya buat develop. Itu untuk menjawab kemarin juga tuh ada yang nanya, rumusnya itu sama apa enggak setiap genre? Mm-hmm. Ya mungkin di sini, di porsinya, jumlahnya. Rumusnya ya, sama ya? Iya, rumusnya sama. Cuman porsinya beda. Kayak romance itu cenderung lebih banyak ini loh, development karakter di awal. Karena nanti begitu konflik, orang udah kenal gitu sama karakternya. Mm, yeah, yeah. Sementara kalau action, udah tongolin dulu aja. Habis itu kan yang penting jurusnya gitu. Makanya langsung dilibatkan di peristiwa. Ini kan action banget nih kan, udah masuk nih. Ini peristiwa apa nih yang panggil ya, halaman 8 ya? Masih halaman 8, jadi masih develop awal. Nih ini gak dicepetin nih, biar tahu kecepatannya segimana tuh. Kan ada yang nanya tuh, kecepatannya segimana sih gitu. Kecepatan 1 banding 1 ya? Iya, nanti ada yang dipercepat 2 kali lipat. Oh itu tadi masih dipercepat ya? Ada yang dipercepat, ada yang enggak sih, tak selang-seling. Editing. Nah ini 1:1 kayaknya nih. Iya. Tapi ini kan karena komik, sebenarnya ini kan rekonstruksi atau reproduksi komiknya udah jadi. Kalau komik dari nol, saya jamin nggak akan secepat ini sih. Iya, masih mikir. Mikir dulu. Mikirnya lama, mikir angle gitu. Mikir itu dinar. Bahkan bisa berhari-hari loh kadang. Iya. Bener. Tinggal ngapain dulu, balik lagi udah nemu kayak gitu. Kalau aku biasanya pas lagi bikin storyboard, tiba-tiba dalam satu halaman tuh sebenarnya ceritanya udah selesai tuh dalam satu halaman tuh misalnya ya, yeah. Alurnya udah selesai tapi masih ada sisa space yang perlu dimasukin mana lagi biar kotak gitu loh. Paham. Ya, itu komposisi nih, ya, komposisi nih, kadang-kadang udah emang kasih space yang lebar aja buat gitu. Ya bisa ada ini gitu, sih kan. Tapi kalau Jepang kan rata-rata emang penuh kotak gitu kan. Itu enggak, cara masing-masing komikus beda-beda yeah. Sih soalnya kan jarak antar panel kan juga sebenarnya ada aturannya kan masih. Udah masuk klimaks ya? Klimaks. Ada beberapa yang di-skip tadi. Biar kenapa cepet. Di-skip? Karena nanti akan dipakai di pembahasan mendetail untuk ada nanti tertentu. Bakal dibahas lagi secara lebih dalam satu per satu. Ini yang cukup skip. Untuk gambaran umum sih itu. Intinya nanti ya bakal bahas panel lagi. Bahas tata dialog lagi, layouting terus bahas ya, bahas itu Ayin. Efek-efek yang kayak gini, arsir, nah nanti yang ada, nanya soal ada. Arsir ada. Arsir bahkan di beberapa, di semua hampir semua segmen itu ada karena ini yeah. Connection. Ngaruh ke semua sih, cara naruh sound effect juga ngaruh ke arsir, arah angle juga arsir, semuanya, ya. Yeah. Arsir itu kan rata-rata arsir efek ya, efek yang pakai titik hilang itu loh di tengah. Itu kan angle banget itu. Orang udah nonton sejauh ini terus mikir, ternyata bikin komik susah ya. Nggak jadi bikin. Mending jadi PNS. Niatnya nolong malah. Malah susah. Ini loh kita udah berapa episode. ini masih yang gampang loh, masih yang simple tekniknya. Yang kotaknya juga masih lurus-lurus tuh kan, enggak ada yang miring sama sekali. Pembagiannya juga masih satu halaman 5 4 2 belum yang sampai 9. Lebay sih. 9 itu biasanya komik apa tuh, komik detektif tuh yang banyak tuh 9 ada dialog-dialog.
Soalnya kalau nggak banyak, nggak muat itu dalam 30 halaman biasanya. Tapi kan semakin lama berproses, lama-lama juga inget-inget sendiri kan. Ya, kalian pokoknya harus praktek sih. Kalau nggak praktek ya nanti nggak bisa paham porsi. Porsi-porsi. Kalau nonton video ini doang tapi nggak ngapa-ngapain ya, nggak jadi apa-apa sih. Makanya disarankan sambil nonton, sambil coret-coret. Oh, tuh dihitung. Nang ning dong. Dihitung. Oh, itu jarak panel tuh, jarak antara panel. Kalau ke samping tipis, kalau ke bawah lebih lebar. Ya, jadi itu kan susunannya kayak segitiga tuh. Jadi orang nggak akan baca ke teks yang bawahnya dulu, tapi malah ke yang jauh ke sampingnya karena ada batas panelnya lebih dekat. Oh, otomatis. Otomatis. Jadi tergiring. Dia akan tergiring ke panel yang sebelahnya dulu gitu. Nggak akan ke panel yang jaraknya lebih jauh di bawahnya. Jadi walaupun balonnya agak lebih berdekatan, jadi dia tetap nggak akan dibaca lebih dulu. Dia sama ini nggak sih kontennya juga, visualnya nanti kan juga harus ngarahin kan? Iya, iya. Secara visual literasi. Nah, ya itu pasti membantu nanti. Cuman ini kalau dalam tanpa gambar aja udah kelihatan alur, itu berarti lebih gampang komik kita untuk diikuti. Eksekusinya. Nah. Tapi kalau misalnya dalam satu panel isinya dialog doang gitu, bisa kan ya? Bisa, itu kan Hunter x Hunter. Udah lihat tuh selama lain-lain cewek langsung dialog doang, langsung curug. Maaf ya Pak Togasi. Nah, udah nyampe halaman terakhir. Dipindah, kemarin di halaman 30, ini jadinya di halaman 22. Karena ternyata nggak terlalu butuh banyak adegan untuk menyambung dari storyboard awal ke ending, dari intro ke ending. Oke, begitulah ceritanya. Okay, sip. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai full storyboard untuk madrasah tadi ini apa ngelatih. Jadi kalau bisa substitusi, oke, Sir. Bisa ceng awas ceng. Nah, itu dia. Oke, tadi udah masuk ya pembahasan mengenai storyboard. Nah, storyboard itu sebenarnya untuk menjawab ya. Kemarin soalnya banyak banget yang nanya. Itu pertanyaan umum sih. Berapa lama sih lama ngerjain komik? Ya, kalau nonton video ini harusnya tahu lah urutannya apa aja, nulis dulu. Kalau nonton video ini cepet banget. Dicepetin lah. 16 episode doang. Kalian hitung deh itu kecepatan berapa kali itu. Tapi sebetulnya prosesnya yang lama itu ada di persiapannya sih sebetulnya. Ya makanya sekarang persiapan doang aja bisa sampai 16 episode. Yang mana itu memakan waktu, memakan ini sih, pikiran banget sih menurut saya sih. Nanti pas sudah mengeksekusi ke dalam ilustrasi, itu cenderung lebih mudah. Bahkan kita kalau inking bisa sambil dengerin pengajian, bisa dengerin Spotify, intinya lebih mudah gitu. Karena udah nggak butuh mikir lagi, tinggal apa ya istilahnya ya, ya tinggal tangan yang bergerak. Sebelumnya ini proses yang seperti ini otak yang gerak, diperes habis-habisan gitu. Dan sangat wajar ya kalau di storyboard itu kita tuh kayak ngulang, nanti kayak nggak enak nih, kayak gitu, terus ditambah. Nggak akan langsung jadi dua lembar kayak gini, jadi banyak gitu, terus nanti ada yang dibuang, salah. Karena kadang-kadang malah dua kali, jadi bikinnya kecil-kecil banget dulu di APS, nanti baru bikin versi gedenya. Itu bisa si Kurniawan tuh sama tuh kayak gitu. Itu sama-sama storyboard padahal, belum buat Iya, belum sampai belum sampai masuk halaman asli. Tapi itu sangat wajar, makanya kalau teman-teman kemana ada yang bertanya, seberapa penting storyboard, balik lagi ke komik yang akan dihasilkan ya. Kalau yang nanti lambat laun, kadang-kadang storyboard udah nggak perlu diperlukan ya. Nggak perlu, kan, itu kan Kim Jung Gi. Iya. Di sini langsung print gitu. Istilahnya, betul. Tapi bener, saya ngalamin sih kayak misalnya H2O Reborn itu total 21 chapter. Pas lagi sampai chapter maksudnya kayak gini ya bentuknya. Ini kan sebenarnya satu chapter. Satu. Iya kan? Cuman dibukukan kalau di Raga Sukma. Kalau di komik-komik lain tuh standarnya kalau kayak Dharma Putra misalnya itu bisa 7 kan ya, 7 bab gitu. Jadi 7 ginian lah ditumpuk jadi satu. Itu tankobon kalau Jepang. Tankobon istilahnya. Nah seperti itu. Kalau komik Amerik ya segini. Lazimnya segini. Makanya bisa. Tadi sempat dibahas juga perbedaan mendasar ya dari komik Amerik sama komik Jepang ada di ininya sih. Makanya kalau sekuensialnya kalau komik, kebetulan Raga Sukma menganutnya ke ini ya, manga ya jadinya. Sekuensialnya tuh lebih banyak mecah adegan gitu. Kalau yang di komik US itu satu peristiwa
ditumplok blek udah jadi satu gitu. Jadi kadang-kadang dialog ilustratif. Ilustratif. Jadi nah, kayak dipotret set gitu. Sekuensial. Nah, jadi kayak bedanya itu. Jadi kayak gambar di foto cekrek, makanya kok kayak enggak gerak ya kalau komik Amerika. Memang begitu perlakuannya. Dia gerak dan tidak antara apa ya? Gerak tapi di matikan gitu gerakannya. Nah, kalau mungkin sementara contoh dasarnya kalau Jepang tuh kalau mau mukul nih, kalau Jepang tuh dari yang kuda-kuda ya, sampai mau mukul ya, beneran pukul dan selesai pukul. Tapi kalau Amerika langsung aja udah ya, pukul gitu. Tapi kadang-kadang nggak juga, kadang-kadang mereka itu meletakkan semua proses dalam satu frame. Itu yang disebut kalau di ini ruang waktu datar. Jadi peristiwanya banyak tapi dalam satu ruang waktu datar gitu. Itu boleh, itu mah. Dan kita nggak pernah membahas boleh dan tidak boleh ya untuk kayak gini. Maksudnya kadang-kadang saya juga masih itu pakai. Itu pilihan dramatisasi sih sebenarnya. Kalau menurut kita itu lebih bagus, ya itu dipakai. Kalau ada yang lebih bagus menurut kita yang itu, ya itu yang dipakai. Pilihan cara bertutur. Nah makanya perjalanan dari storyboard ini sampai jadi ini lamanya di sini justru. Ini hanya output terakhir yang kemudian dieksekusi dari hasil sini. Dan kadang-kadang berkembang gak sih, misalnya kalau yang pengalaman kamu dari storyboard sampai ke eksekusi akhir, kadang-kadang ada penambahan? Masih apa? Masih bisa, masih banyak yang meskipun misalnya, tidak mayor ini kan ya? Nanti ini kan halaman-halaman kecil ya, kan dipindah ke yang ukuran segini nih, ukuran ya, satu banding satunya ya. Nah biasanya ada yang di sini tadinya kelihatan udah fix penuh gitu ya. Nah, ketika ditaruh di sini ternyata kurang. Jadi ya bisa disesuaikan lagi kan, ini penyekalaan yang enggak terlalu apa ya, akurat sebenarnya. Ini kan dimensinya juga beda gitu. Misalnya agak kotak terus pas di sini cenderung lebih panjang. Jadinya nanti ada penyesuaian lagi pasti. Sama ini sih, maksudnya orang tuh biasanya nanya seberapa boleh sih kita ngoprek-ngoprek ini sampai kemudian. Jadi karena kayak gini, permasalahannya banyak orang yang terlalu ngoprek di sini nggak jadi-jadi gitu. Jadi atau lebih kan ngopreknya di otak doang, malah nggak ada. Kalau idenya udah ada yang bikin, wah ide gua tuh. Kecenderungan mengoprek sih. Apa ya? Susah juga sih itu. Kadang memang ada yang orang yang nggak mudah puas gitu, walaupun udah jadi satu storyboard matang seperti ini, kadang-kadang masih tergoda untuk merubah lagi. Ya tuh pinter-pinter batasan. Iya, batasan sih sebenarnya. Sebenarnya kalau udah fix di teks dari awal sebelum ditaruh di sini, kayaknya nggak akan terlalu banyak merubah kok. Soalnya teks itu jantungnya. Begitu jantungnya udah fix, sudahlah. Itu penambahan-penambahannya tuh akan lebih minor. Malah bakal ngacu ke yang teks awal sih. Kalaupun nambah sesuatu, pasti bahkan iya dicocokin lagi sama yang awal, kok jadi terlalu jauh sama yang ini gitu. Oh, benar. Ya sama ini sih, kita harus makanya fungsi dari storyboard kan melihat secara keseluruhan. Iya. Supaya kita tahu ini udah enak nih, jangan ditambah-tambahin lagi atau makanya jangan apa ya? Kan kemarin udah bikin yang itu garis pembabakan, betul. Terus pembabakannya dari 1 sampai berapa episode itu, kalau nanti banyak dirubah di satu, ngaruh ke yang lain juga soalnya. Iya. Misalnya bener. Ada adegan yang di sini apa babaknya cuma ternyata menghabisin cuma separoh jatah 15 halaman gitu ternyata. Terus jadinya dimajuin kan, yang dari berubah seharusnya semua di episode selanjutnya ditaruh di sini. Iya, kayak gitu. Jadi berubah semua. Jadi banyak yang berubah kalau kita terlalu banyak menyesuaikan. Jadi lebih enak diatur di awal garis-garis besarnya. Nah, ini di sini nanti tinggal mendetilkan, merincikan berdasarkan yang tadi udah dibuat. Ya bahwa kemudian waktu kan yang waktu garis lini masa itu kan untuk sebetulnya untuk ngereng-ngereng doang kan. Jadi memang belum fix kan, biasanya bentuknya antara segini sampai segini gitu. Ya. Tapi tetap sudah ada pakem umum kayak tadi development untuk action ya 3 halaman aja udah cukup gitu. Jadi bukan yang diubah, bukan jumlah halamannya. Ini kemampuan ketajaman intuisi kita yang harus diubah. Kayak misalnya, adegan ini kayaknya nggak perlu deh. Mendingan jam langsung ke sini, melompat kayak gitu. Makanya fokusnya ke sana. Kemarin sempat diajarin juga kalau di development awal, di introduction tadi, 3 halaman, kita nyebutnya hook. Hook itu kait. Jadi supaya pembaca ini gini, nih, nah gitu, baca nih. Jadi membuat orang tertarik bisa macam-macam dengan cara dialognya dibuat unik banget, peristiwanya unik banget, bisa jadi seperti itu. Atau karakternya tiba-tiba stand out dengan posisi yang, wah luar biasa nih. Jadi orang langsung, oh ini sesuatu nih, kayak gitu. Itu standar lah istilahnya buat nonjok pembaca.
kayak di Garuda Eleven petir dulu nih, petir, terus tiba-tiba ada bola. Hah, apa hubungannya gitu? Oh, ternyata lagi main bola di tengah hujan kayak gitu. Sama ini kayak gini, salah satu aspek yang bisa ditambahkan untuk membuat suasana itu sedikit berubah itu cuaca. Ini mada hujan. Hujan. Weh, berhubungan dengan air ya. Di seneng hujan-hujanan kayaknya. Iya, makanya. Di main bola, karena standarnya main bola tuh anak-anak tuh hujan-hujanan gitu. Yaudah hujan-hujanan diterjunin langsung, itu ngefek-ngefek banget, pasti. Kayak di Pusaka Dewa, gerimis. Sama lah hujan juga, itu. Terus di danau lagi, jadi langsung. Timun juga hujan. Iya, jadi banyak hujan-hujan semua. Iya, kita padahal hujan-hujan dikit meriang loh. Tapi bahwasanya aspek cuaca itu sangat mendukung. Entah itu terik banget, hujan banget, karena konteks pada suatu hari yang cerah sudah berubah zamannya sekarang. Jadi dulu mungkin masih bisa. Dulu mungkin masih bisa memulai sesuatu dengan landai gitu. Kalau sekarang itu harus sesuatu yang tiba-tiba udah ada ledakan gitu. Kayak Wanara yang jatuh. Iya, contohnya. Emosional. Emosional. Jadi langsung di, makanya tadi namanya hook tadi. Karena harus orang tuh langsung, karena pilihannya sekarang cerita banyak banget nih. Makanya ketika orang disuguhi karya Anda, itu gimana caranya karya itu nyantol gitu di pikiran pembaca, itu aja sih. Cukup ya? Ya. Oke, mungkin pembahasan mengenai full storyboard cukup sampai di sini. Kita akan lanjut di episode-episode mendatang yang membahas lebih detail mengenai aspek-aspek dalam unsur komik seperti sound effect, garis aksi, bentuk panel, mungkin bentuk balon kata juga. Gitu. Tetap ya saksikan terus Buka Kita Pragasuma, kita kembali di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.